kebayangnya sih riding kali ini tuh bakal kayak santai banget gitu. Riding pelan aja, nggak pelan sih, cuman nyaman aja gitu pace-nya. Jadi kayak ngatur riding pace-nya tuh nyaman gitu, karena sambil ngeliat pemandangan kan kayaknya bakal enak tuh kalau kayak gitu. Ya, tapi kan ya riding sama teman-teman, jadi pasti aja ada ceritanya. Kayak dua MS ini nih yang kehabisan nafas gitu. Ayo Jol, atas Jol, kanan Jol. Udah habis, tenaga motornya udah mentok. Belum lagi soal motor yang trouble, ada aja ceritanya. Dan sekarang bagian Bapak Iqbal nih, yang motor supranya kena trouble. Anjing, naik salah gigi anjing. Woi, goblok pakai cak anjing, parah. Banjir. Iqbal banjir, motornya banjir yang Iqbal. Iqbal motornya banjir. Pelan dulu. Jalan tapi pelan. Wow, ada sungai. Tapi ya, itu sih keseruan dari riding bareng sama teman-teman. Pasti ada bumbu-bumbunya. Dan ini tuh beda banget sama fase keberangkatan. Dan ternyata fase keberangkatan tuh sangat jauh di luar bayangan gue. Sahabat. Nah, coba deh kalian simak doa atau briefing dari Bapak Andika. Andika ini salah satu orang teramanah yang paling kita percaya di kelompok ini. Pulang menuju pos berikutnya sebelum ke rumah yang ada nungguin kita, istri dan anak-anak, ingat ya. Siap. Kadengi blok dah. Nah, ini dia si pendusta nomor satu, Bapak Fikar. Bapak anak satu, karyawan startup yang kalau di jalan tuh isengnya bangsat bener dah. Oh shit, here we go again. Nah, belum lagi tambah yang satu ini. Bapak perawat rumah sakit jiwa yang lagi bawa X-Max kemarin. Sekalian tandeman sama bapak polisi yang lagi pakai Ninja RR. Agak gila sih ini. Bapak Iqbal pakai Supra yang... Yang akhirnya kami berdua korbannya. Gue sama Iqbal yang pakai Supra dan juga N-Max. Babak belur dah pokoknya. Dan semua cerita ini tuh ada awalnya dan awalnya dari sini. Am. Suka riding lu? Ayo, gas. Mana? Ciwidey. Ciwidey. Tapi santai. Santai, ayo. Ayo pakai NMAX. Ya santai. Kamu paduk anjing. Hey, asli, santai. Suka no ridingnya? Ya. Cek aswal baru. Baru daftar aja kan? Kontak grup lah. Asya. Ya. Asli, santai. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini gue mau riding ke daerah Ranca Buaya, Santolo, Karang Papak kalau gak salah namanya. Ntar kita cek lebih lanjut deh gimana keseruannya bareng sama teman-teman. Sekarang gue menuju checkpoint dulu ini. Checkpointnya di daerah Soreang. Kenapa dah bisa susah dibuka? Dan ya sambil ntar mau nginap juga semalam di sana buat menikmati pantai di daerah selatan yang deket-deket dari kota Bandung. Sebenarnya gue belum pernah loh, gue tuh jarang main banget anaknya. Nah sekarang baru mau main ke daerah sana. Beneran gue belum pernah ke daerah Ranca Buaya gitu-gitu. Gue tuh ngebosenin road ridingnya. Sekarang mau coba mulai di explore gitu ke daerah sana. Ya sambil dikit-dikit kita cari-cari footage-footage yang oke di sana nanti gitu. Oke, sekarang kita jalan dulu. Ya, kita udah nyampe di daerah Soreang. Kabupaten Soreang. Udah mau nyampe checkpoint. Nah, checkpoint di pom bensin gitu. Gue udah telat banget sebenarnya, janjiannya jam sekitar jam 7, ini jam 7.40. Jadi ya harap dimaklum karena bapak rumah tangga
harus menyiapkan ini itu dulu sebelum berangkat biar keluarga happy, ya gak sih? Oke, mana sih pom bensinnya? Oh, satu lagi di depan. Oke, jadi sekarang gue udah pakai Hyperdesk smart screen di sini. Entar video reviewnya duluan video review produk ini atau lebih duluan video vlog ini. Yang pasti ini sambil gue tes juga hari ini untuk smart screen dari Hyperdesk ini. Jadi dia sebagai dashcam juga sih. Lucu loh, mempermudah gue untuk bernavigasi, untuk berkomunikasi karena muncul juga teks dan lain-lain kayak message dan lain-lain itu muncul di sini juga. Ya ini Android Auto, tapi ada juga yang buat Apple CarPlay. Jadi ini bisa juga pakai iPhone, cuman gua konekin ke yang Android. Lebih durable Android. Mana ya? Mana ya? Mana? Anak-anakku. Pasang apa? ini, ngomongnya teh low profile tapi teh anjing. Enggak. Ngomong nanti teh boga duit. Ini jelema ieu. Oh. Aing. Boga duit aing karek meunang masalah arek. Karena itu salah satu obat obat dari sekian masalah. Obat liur ya goblok gitu tuh ya. Apa masalah iPhone? Itu obat liur ya. Kita KB baru dah gitu goblok. Ayo ngikut. Sebelum kita berangkat, mari kita berdoa menurut keagamaan kita bersama. Emang lu beda kok. Semoga sama sampai tujuan tanpa ada kekurangan atau apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amin. Bang, duluan. Anji. Enggak mau. Enggak apa-apa, yang belakang aja. Ini depan aing lah. Enggak, aing enggak percaya Iqbal Fikar di belakang. Enggak. Nanti nyolok-nyolok malah jadi panas kayaknya. Mending di tukang aing. Heeh, syarul. Nempokin jalan indah lah. Iya, pes-pesna, pes-pes garoblok. Salah. Jeung janjiana pakai motor kecil datang-datang merake MT, merake X-Max. Ayah sih ini 150 cc. Ayah, tapi ninja. Dua tak nih. Tinggalin, aing jalan santai kiwa, aing ketinggalin, mang. Tentu mahal. Sampai kia, aing udah ke. Itu jalan santai, kan. Gak bisa, ya, jalan lebar gini, mah, aing gak bisa nempel, aja. Nanti di Naringgul. Ya, Naringgul. Sudah sampai alun-alun Ciwidey. Karena kenapa karena pemerintah itu wajar gitu. Itulah wah hilang tenaganya tapi enak ini udah angin udah adem banget ini udah di Ciwidey parah. Gue tuh orang Bandung yang gak pernah main ke alam sekitarnya. Oke. Korporat apa? Masuk.
Dan di sini itu gue lagi ngejar grup yang di depan dan Iqbal itu ketinggalan di belakang. Jadi ini gue ada di tengah-tengah, ketinggalan dan meninggalkan gitu ya. Nah karena selama perjalanan itu gue banyak sendirinya juga, jadi gak banyak ngomong juga, fokus ke riding. Dan ternyata emang susah banget nge-vlog sambil riding itu. Jadi selama ngedit ini gue sambil mengomentari, jadi komentator buat video gue sendiri. Jadi harap sabar, mudah-mudahan bisa menghibur. Gue jauh sama rombongan depan tadi bareng sama Iqbal, cuman gue kayak ketahan, jadi gue ngegas duluan aja buat nyusul yang lain. Gue gak terlalu sering, jadi agak, bukan agak lagi sih, tapi ngehafal rutenya ini. Tapi enak banget, udaranya parah, Masya Allah, tuh pemandangannya mantap banget. Tapi jalannya kecil banget, jadi emang harus ekstra hati-hati. Parah udaranya, enak banget. Masih dalam nih, kan dalam kan. Misi kosong, ada motor, tapi masuklah. Mantap lagi kanan. Okay. Situ Patenggang. Katanya dulu bersini ini kemana nih? Gua ke bawah benar enggak ya? Dari grup. Checkpoint pertama situ Patenggang, cuman kita regroup doang karena pisah-pisah, padahal cuman berlima. Tetap kepisah emang pada bangsat bawahnya. Sekarang kita lanjut ke warung panorama. Jalannya enak banget tapi parah. Ya, belum apa-apa, Bos. Baru mulai ini. Baru juga jalan, kayaknya udah pada ngegas aja gitu ya. Nggak kasihan apa sama yang next ini. Dan emang gue itu ngiler banget ngelihat power motor 2,5 itu. Kepengen banget sih, doain. Mudah-mudahan bisa kebeli. Anjing, tai. Tenaga pada gede begitu. Halo Iqbal. Ayo Iqbal. Ayo Iqbal. Jadi sebenarnya nyuruh Aik dulu itu hanya untuk nyalakin Aik satu-satu. Kayaknya cuma begitu. Anjir. Kan Aik udah bisa nih tanaka. Aik udah mentok ini. Aik kayaknya udah mentok kan. Kan Aik. Goblok Aik gak boleh. Ada banyak yang foto juga di sini. Banyak yang foto. Ah,
patah. Ya udah mulai bagus-bagus lagi aja. Pegunungan soalnya. Jembatan patah lagi yang kedua. Ada. Iya itu mah patah pisan soalnya. Tapi kalau ngelihat pemandangannya, landscape alamnya, ini emang keren banget sih. Gue tuh emang orang Jawa Barat, Bandung. Cuman jarang banget main, apalagi ke tempat seperti ini karena emang gue jarang riding sebenarnya. Dan akhirnya riding lagi ke sini dan ngelihat pemandangannya fresh banget, beneran bikin kayak stress release gitu pas ngeliat pemandangan di daerah Ciwidey itu. Dan di sini udah mulai nih jalannya menanjak, udah mulai makin menjauh nih kayaknya yang bapak-bapak di depan. Jadi ya sabar lagi, sendirian lagi akhirnya. Enak parah sini jalannya, enak parah, aspalnya oke, tikungannya bikin capek. Dan ya haheho sih, dan gasruk lagi. Sekarang kayaknya udah mulai nampak tuh ada Bapak Ilham di depan kayaknya. Dan gak tahu kenapa orang-orang itu kalau ngelihat gue udah nempel di belakangnya, pace-nya suka jadi nambah kenceng dikit-dikit. Itu ngeselin sih. Ngeselin parah. Oke pemirsa, maaf ya, punten ya, izin lewat. Maaf loh kalau mengganggu trafiknya. Wah, tapi rute Warung Kabut ini bikin capek banget karena tikungannya dalam-dalam, kita harus ekstra hati-hati, jalannya juga nggak besar. Intinya di sini. Kalau misalnya santai mungkin sangat bisa menikmati perjalanannya. Cuman kalau misalnya kita buru-buru, ini capek banget karena tikungannya kecil-kecil, dekat-dekat, patah-patah gitu. Jadi ya ngos-ngosan banget.
fokus dulu di jalan. Tadi gila jalannya. Dan akhirnya ngelihat juga nih gapura, selamat datang di Kabupaten Cianjur. Penuh. Cuman berhenti bentar dan langsung jalan lagi. Sudah sampai di checkpoint pertama, warung Panorama. Diganti ya. Ori semua ya. Ininya juga kalau lampu sorot mah nambah. Iya. Tapi bener ya, baru pertama kosong aja. Bisa enggak ramai? Asli, Bro. Cuy deh kosong. Rem depan udah. Tapi bukan tidak berfungsi ya, berfungsi cuman enggak proper. Ini beneran kepala ke sini, motor ke sana gitu, biar tahu oh, kesini sih. Tapi aing dia beberapa part ngeblank. Ya enak cuman kalau misalnya ori semua lebih enak gitu. Sana kan cheekpadnya ukuran 15 nih orang. Nu teh. Harusnya 20 size S teh. Oke, kita jalan lagi. Sekarang ini mau ke Taman Mandalusu buat makan siang di sana. Kalau dari Google sih sekitar 1 jam 54 menit. Kelihatan di sini. Mudah-mudahan bisa on time. Enggak terlalu ngaret lah. Kita sekarang jalan santai. Mantap. Wow. Wow, tikungannya ini mantap banget. Jalannya. Gak baik bel pakai Supra yang wah small engine sih ya. Cuman yang CC-nya 125 sampai 150 walaupun ini yang BRT sih, dia udah pakai berupgrade BRT bukan ori lagi. Aduh, gila pemandangannya. Bisa ngelihat ke belakang kalau misalnya ntar ditempel-tempel mencolok-colok gitu ya. Bisa antisipasi karena pakai kamera belakang. Cakep nggak? Hyperdust Indonesia oke juga nih produknya. Mantap. Wow, ada sungai. Lanjut jalan lagi tadi dari warung Panorama, enak banget nih pace-nya. Santai banget gitu kan, nempel satu-satu semuanya gitu. Cuman emang beberapa kontur jalan memaksa kita harus maju ke depan karena emang jalannya menanjak. Tapi enak sih di sini. Wah. Thank you.
tutup. Udah mulai naikin speednya dikit-dikit. Di lead sama Bapak Iqbal karena lagi pakai Supra tuh. Iseng-iseng coba buat leading group dan naikin pace-nya dikit aja gitu ya, dan nggak sengaja ngelihat ada motor yang mau ditabrak. Parah sih itu mobilnya, mabal banget soalnya. Lanjut lagi, selip-selip dikit mobil-mobilnya biar enak gitu ya, karena mobil pasti susah bermanuver di jalan seperti ini. Dan masih nyaman banget di 50-60 km per jam, ketemu juga sama kelompok lain di sini sekarang. Masih ngikutin, dan ternyata bapaknya mau mabal, bapak MX di depan itu. Nah. Dan di sini awal semuanya mulai berubah nih. Jalannya mulai nanjak terus, berkelok pula, dan mulai masuklah Bapak Iqbal di sini. Bapak Fikar. Gak lama dari sana mulai masuk juga nih teman-teman yang lain. Ada Ilham masuk lagi, Bapak Inga, Yuri juga masuk lagi pakai Ninja. Ya gue cuma bisa pasrah aja di sini. Tapi masih enjoy banget, para ini enak banget. Masih enjoy ternyata waktu mereka di depan gak rusuh-rusuh banget nih, masih enak banget. Pokoknya lagi-lagi gue bilang puas banget sama rutenya, sama jalannya, sama aspalnya waktu perjalanan ke Karangkobak ini, ke daerah Cidaun gitu ya. Aspalnya fresh banget, masih baru. Kenyang lah sama jalan.
masih keep up, masih berusaha deket-deket sama grup depan biar gak terlalu jauh. Gak masuk lagi, cuman gak bisa. Masih greget, disini greget banget gue. Wah enak sih, pokoknya dari sini coba kalian menikmati aja perjalanan gue ke Cidaun. Ntar gue masuk lagi nih, suaranya nih, kalau misalnya ada yang seru lagi. Dan di fase ini gue hampir menyerah dan nempelin grup depan. Kayak capek banget gitu ya sama motornya. Yang lain kayak nyaman-nyaman aja sama powernya. Cuman gue ngerasa kayak udah capek banget, motornya kasihan gitu ya. Dan gue pun juga agak deg-degan. Makin sini makin deg-degan ngelihatnya. Jadi ya mulai agak mundur aja deh di sini. Udah. Dan ternyata gak udahan, karena nanti bakal ada fase yang lebih seru lagi ternyata. Nah, udah gak bisa banyak omong. Fokus banget ke jalan. Ajar MT bangsat. Anginnya udah mulai panas di sini. Udah gak dingin lagi anginnya. Karena udah jam 11 juga mungkin ya. Jadi lumayan panas. Kanan patah. Nah ini area di sini tuh udah mulai masuk ke kayak high speed corner gitu ya, tapi banyak pemukiman warga jadi agak-agak ngeri juga sih, harus ekstra hati-hati juga di sini. Dan di sini gue cuma bisa berusaha keep up juga dengan mereka gitu kan, udah mulai high speed corner di sini udah wah udahlah ya gitulah, anginnya gede pula dan mulai anginnya berasa panas banget di sini kan, udah kayak area ada udah lewat dari pegunungan gitu ya. Udah lewat cuy deh. Thank you.
dan mulai lagi lebih agak seru lagi di sini. Entah kenapa mulai semangat lagi. Dan berusaha juga buat ngejaga pace biar nggak terlalu jauh gapnya sama teman-teman yang ada di depan. Gitu. Karena ya, nggak ya. Tapi gimana ya? Pokoknya gue emang menikmati proses perjalanan seperti ini gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang juga emang pengennya santai banget gitu ya. Cuman untuk beberapa orang mungkin pengennya yang seperti ini gitu. Ya, begitulah. Dan akhirnya ini fase terakhir kayaknya. Ini mulai seru banget di sini. Ini yang paling seru sih buat gue selama perjalanan kemarin gitu. Sampai shockbreaker belakang gue tuh mulai menyerah, mulai compressionnya hilang karena pakai shockbreaker ori juga sih. Cuman ya seru sih. Masih nempel di apa ya, di ingatan gue soal serunya di sini. Anjir. Ini enggak ada santai-santainya, bro. Hai, gawe banget ngejarnya. Wow. Gasruk lagi.
Ya, dan akhirnya gak jauh dari sini kita udah nyampe ke pertigaan Cidaun yang udah sangat dekat juga dengan destinasi kita. Cuman break dulu sebentar di pom bensin kalau gak salah nanti setelah ini tuh. Dan akhirnya nyampe nanti ke Taman Manulusu. Taman Manulusu itu pantai yang emang letaknya gak jauh dari tempat kita nginep gitu. Kita makan siang di sana. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also wanna feed you. Kar, jadi tadi makan guys, bin, ayan baca jadi gas kiu ayan baca ayan sorry tarik murah kan ngerasa tuh sih pas ayan ngalih main cari spion ayan naikin pace nya goblok nyata buat tak nempel di no MT anji nyata MT putut MT di tempel each of us trust your gut it can show you what you want living life every day late at night not okay all I want and I pray all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.